konflik pertambangan yang tak kering dinas kembali membuat situasi di Bima memanas. Kami siang kantor Bupati Bima dan sejumlah instansi pemerintah di sekitarnya jadi sasaran amuk massa, dirusak dan dibakar. Aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak. Mereka menyerah begitu ribuan orang merangsek maju. Apalagi tuntutan warga jelas dari awal. Cabut surat keputusan Bupati nomor 188 tahun 2009 tentang izin kuasa pertambangan. Warga Sape dan Lambu yang kebanyakan petani menilai aktivitas pertambangan hanya akan membawa kerusakan lingkungan. Usai melampiaskan amarah, massa membubarkan diri, berlarian menghindari kejaran aparat. Tak hanya kantor bupati dan jajarannya, kantor KPUD juga tinggal puing, ludes terbakar. Tak ada arsip di dalam gedung yang bisa diselamatkan. Karena tadi kondisinya itu terkunci, hampir tidak ada arsip yang ini yang selamat. Karena kan itu kan jam sudah pulang, kejadiannya dan tidak ada yang diselamatkan. Kita tidak menyangka bahwa kondisinya akan seperti ini. Artinya bahwa antisipasi kita, pegawai itu misalnya tadi ketika sudah jam 1, yang perempuan kita sudah pulang dulu, takutnya masanya kan di luar kontrol. Sesungguhnya tanda-tanda amuk massa sudah bisa dibaca sedari awal. Kemarahan itu tidak lagi bisa diredam ketika Bupati Bima dan jajarannya tak kunjung menemui para pengunjuk rasa yang sejak pagi berkumpul di Jalan Soekarno-Hatta Bima. Demikian laporan Elis Miyati Aziz dari Bima, Nusa Tenggara Barat.